Mereta sih kan? Iya. Ini kuliahnya mana sih? Di Unila. Di Bandar Lampung. Aku tuh harusnya wisuda bulan Juli. Terus kena PPKM. Ya udah, jadi mundur sampai September. Ini daring-daring udah enggak ini udah. Udah enggak, heeh, udah tetap, mulai tetap buka tapi gini. Udah langsung berkebaya. Udah. Mbaknya dulu apa ibunya dulu? Ibu mana? Ibu belum ini. Ya kalau enggak mbaknya dulu enggak apa-apa. Iya. Nanti apa yang kurang? Oh, ini ya dulu. Aku udah apa ya booking make up kan ya bulan Juli itu. Terus ini di orang Simbalwaringin sini aja. Terus nggak jadi. Siapa mbak? Ini. Siapa? Susi itu loh. Oh, Susi. Ya. Kan deket kan pikir aku. Halo, selamat pagi. Siapa ini? Teh di zoom dong. Iya, ini rajin bener ngeliatin live aku. Tapi enggak, tante enggak pakai earphone ya. Ini earphone-nya sumputin Marisa. Oke, geser. Zoom ya. Ini. Dia ini mau ngeliatin teknik-tekniknya sepertinya. Atau boleh belajar langsung. Ini mesti sambil tiduran nih, masih mager dia. Skincare apa? Pakai skincare kan? Nggak apa-apa. Ini nanti. Ya pak ini. Ya. Kan ini semut campur. Ini aja nih tadi ramuan. Ramuan ajaib mana tadi ramuan? Udah ketemu ini? Ini nih ramuan ajaib.
ajaib dicelup di situ. Kayak ramuan ajaib. Yang enggak efek. Bikin testimoninya ya, seharian nggak ngekrek guys. Oh, oke. Dibuktikan. Pakai masker. Bila belum pakai konsiler kan? Apa? Belum mau pakai konsiler kan? Pakai. Oh, harus dulu. Enggak apa-apa. Iya. Pakai ini. Pakai ini. Ya, pakai itu nih, pakai sini, pakai yang gemuk ni. Oh, pakai itu yang putih. Ya, udah enggak apa-apa lah sih. Kenyamannya kamu aja. Kayaknya nanti kayak foto pengantin dipajang. Ini harus cantik. Jadinya kan yang mau makeup apa aja. Jadi ada ibu sama ini mbak aku. Nanti apa? Yang putih aku doang di foto. Ambil jurusan apa? Pendidikan. Pendidikan. Udah ini kok ngajar di apa di Pekalongan juga. Oh iya. Di mana Ganti Warna. Oh di situ. Ya berarti tetangga masih. Emang deket dari situ ya? Iya. Oh. Udah ngajar apa masih ini? Masih udah ngajar. Ngajar di situ. Ini kan lulusan tahun berapa? Tahun ini. Lulusan ini SMA ya, SMA-nya. SMA-nya 2017. Apa kelas lulus berapa amali saya? Dua. Tapi SMA-nya enggak di Semanda ya? Enggak, SMA 1. Oh.
temanku ya Dila, terus Adila Yona itu. Nanti tiduran, gak mau tiduran juga ngorok. Malu. Ya gak apa-apa. Sama mbaknya cantik gini. Sama Mbak Ipar ya mbak. Masih ini kamu gak? Ada yang lucu. Oh, kamu lucunya mana? Aku yang masih lucu dulu. Bedeng murah mak, bedeng lima. Bedeng lima. Alfa ke oplos yang ini juga ala alfa masa enggak ultima kalau ultima doang enggak tahu kalau ultima ini kucing kampung ya berapa anak ada tiga banyak kucingnya ya, tempatku kucingnya banyak datang-datang ini warung sate no kayak banyak ya dari pas dekat pasar lagi banyak Mbak Susi, Mbak Ica. Bukan, di bedeng ini kan ada. Ini ya, depan yang depan sekolah. Depan sekolah itu. Yang lima kali emang benawi ya? Tempatku sana loh, Mbak. Oh, itu bedeng lima tau. Iya, tempatmu nih? Tempatku nanti belok ke kiri itu baru bedeng lima. Mbak Anu sate loh, Mbak. Sate, sate ini ngelawan dulu sebenarnya. Teman bakso perapatan. Sekarang pindah di mana? Di tempatku semua. Sampah. Aku tuh enggak ada tapi aku enggak. Sering makan sate kono ya? Makanya kataku ini sate pindah di mana ya? Pindah di mana? Sekarang di Pekalongan semua. Di Pekalongan sate kemas. Walah. Di sana kan satenya yang paling enak cuma tempat dia. Alhamdulillah. Terus pindah. Ya. Dulunya sate sama sih. Dulunya tadi itu sama. Ya iya kan sekarang udah agak lama kan aku kata setahunan enggak. Ini kemana mana? Bakal sampai setahunan di mana? Sekarang nih. Ini. Ini ikut di kakak dulu kalau aku. Ini kayak ini ikut. Ikut. Iya lah, gak apa-apa. Dulu sih sering galingan tempatnya itu yang Basaras. Tapi aku gak kenal Basaras ya sama orang tuanya. Kayak dia juga bagus sih loh. Aman gak agak semi bot apa gimana? Se Maju lagi. Mas urut aja deh.
yang depan pabrik tahu itu loh. Pabrik tahu ya itu masih saudaranya saudaraku. Ya iya, aku depannya. Oh, depannya. Siapa tukang tahu itu lupa aku ya? Le amat tuh. Yang anak lagunya? Edo. Oh, Mas Edo. Aku jangan aku kecil sih di sana loh. Mereka tahu kok tahu-tahu pindah, nggak ada lagi kata tulisannya pindah kemana ya? Ya rata-rata ya orang-orang beda lima. Ya iya, aku dulu kalau pesen sate cuma telepon doh. Iya pak. Iya. Tapi kan kita tinggalnya di Mas Uji. Oh, kerja ya mbak? Oh, tinggalnya di Mas Uji. Mudah. Karena adiknya mau sudah demi foto bersama. Iya lah, kapan lagi? Rambut putih ini emang gitu cabut kan. Ini walaupun udah dicabut nanti dia kayak gitu lagi. Pas waktu apa kakak itu kan nggak ngapa-ngapain. Anak wetem. Ambil bantalnya. Masih suka banjir nggak mbak? Ya mbak. Kenapa? Mbak siapa yang mau gelap makeup? Layla. Masih suka banjir nggak mbak? Masih. Dulu kalau kebanjiran sekolah, ya, dulu kalau sekolah bingung mbak, kalau pas jalan ini banjir. Jadi ibumu sekarang di Pekalongan. Ya ibu makan sate di rumah saja sama. Oh, jadi satu sekarang sate. Jadi satu. Bingung loh beli sate sekarang. Adanya sate cek-cek ya mbak. Beneran bingung. Tapi sebelumnya kalau beli di mana? Maksudnya sesudah ibuku pergi? Yang aku ke metro kalau beli. Jauh. Jauhnya. Nanggung mbak, maju dikit udah Palongan. Ini sebenarnya apa lo yang ini kan? Jualannya gitu-gitu aja. Gak tahu tuh gak pernah beli itu. Jadi jualan sate juga emang. Padahal lo ibu di situ rame. Ibuku pergi langsung ke dagang sate semua. Berarti udah inceng-inceng. Udah jalan kamu. Kamu kalau enggak gitu enggak jadi muat tau. Iya, udah jalannya. Kamu kalau enggak ada kejadian itu ya enggak. Kamu paling enggak jadi MUA. Ini aja dulu ya. Pasti gitu. Kalau bulan puasa lo beli sate tempat dia ini susah. Ya harus didata pak. Kalau aku telpon dulu dari ini. Jam berapa telpon? Iya. Apalagi kalau udah udah sama tempat juga. Juga kita. Sama. Ibuku yang merindukan ini ke Palangan itu. Iya. Setiap puasa ya kayak gitu dok. Setiap puasa Medan. Pakai kayak. Nyampe apa? Yang di depan dua aja atau ya. Antrian. Sampai yang ngeracik dua orang aja tetap nggak sanggup. Dulu di sana cuma sama mbak kan. Ada yang bantu juga dia nggak bisa. Cara aku untuk alis dulu ya. Untuk alis dulu mana ya? Iya apa? Bentuk ini. Ini sama ini. Oh. Ini dulu ya. Ini dulu bawah mata. Ini, itu mau. Thank you.
handphonemu tadi mana, Sa? Makeup sendiri. Kalau buat ini aja. Apa namanya? Iya. Makeup sendiri apa? Makeup sendiri. Tapi aku belum bisa bikin alis. Jadi alisnya kan masih gondrong-gondrong nih. Pakai sabun kalau sabun light foam. Sabun putih. Kalau mau tidur, kalau enggak udah pakai bandar sini. Sabun. Sabun Lifebuoy yang putih boleh. Biar ngelengket gini ya. Iya, jadi kayak gini. Jadi kayak gini nah. Biar serat-serat gitu. Jadi bikin alisnya ngikutin alis ini aja dari iya. Enggak di gini-gini. Ini aja kata Anastasia. Mana ya? Bentuk ini alisnya. Mana? Mana? Mana naroknya di mana? Anastasia boleh ke bawah kamu enggak saya? Enggak ya? Oh no, alis lo. Ke mana ya? Oh, ada. Harus pakai muka aja. Nih, kalau nah ini yang alis yang paling enak tapi murah tapi enak. Ini udah ya, nggak apa-apa, nggak capek kamu ya. Senjol. Oh sepadan ya. Oh iya, nggak keras, nggak kerasa kan kalau sendiri rampung. Enak ya, udah keangkat jadi apa, polisi ya. Alhamdulillah. Jadi semua di Pekalongan, mamasmu juga. Mamasku ya di luar, Mbak Danda. Udah 3 tahun. Di luar negeri tau. Udah 3 tahun, Mbak. Udah lama SD-nya di depan tempat saya sih. Oh, SMP 2. Mbak 95 apa? 92 apa? Oh 92. Thank you.
gak tahan nafas. Terusnya pil. Oh iya deh, nggak enak lah orang dekat itu. Pak Saras ini kok? Entah orang. Tapi dia udah ini. Orang ini. Terima kasih. Udah nggak mau dia mau lahiran. Hah? Udah tuh. Dari kapan itu dia udah mulai ini mau lahiran? Aku make up ini dandanin di situ sebelah macet itu belakang macet kerang padang belakang macet itu terus apa itu ini, dekatnya wedding itu. Wedding tanggal 16 bulan depan siapa tuh yang pak siapa sih siapa namanya ya belakang macet pas
Masjid mana? Itu. Ini. Itu sana aja. Masjid. Masjid yang gede itu. Heeh, masjid gede 16A. Dokter. Belakangnya pas ya? Iya. Yang rumah tingkat itu. Iya. Oh iya. Dokter. Kan 16 bulan ini anu, bulan ini. Bulan depan. Mana sih itu? Lagi. Alhamdulillah. Terus sekian namanya. Ini dari apa? Wah, enggak mana sih? Udah nyampe di rumah. Aduh, stres kok. Stres setorannya. Kan tuh. Ada cok ngangkrak yang kecil aja kita kulai lah saking saking banyaknya ya. Lampu mata lem iki lo. Jangan diapalin tempatnya. Beda.
sini kayaknya. Ini udah make up belum urusin. Berapa tahun anaknya? 13 bulan. Aku tuh batuknya sensitif. Susah tuh udah keluar dari mata. Makanya minum air. Enggak. Saya tunggu sampai cepat tahu. Ini di situ kita. Kalau dim itu biasanya bulu matanya berapa lapis, Mbak? 3 apa? 3. Ya, enggak pasti tergantung makeup-nya mau apa. Bisa kok mau. Ada yang udah Kurang ajar, Pak? Enggak. Almarhum Mas Popo lo. Popo tuh siapa? Depan ini lomba warung tuh siapa namanya? 2, 3, 4. Anak ini ya. Oh, Perdi. Iya, Popo. Popo.
nggak tahu katanya habis kan habis main bola itu terus dibawa ke rumah sakit katanya usus buntu udah dioperasi sebenarnya. Kok tahu mbak, ada kronologinya ini. Emri nggak kelayakan kerja nanti. Jadi sakitnya nggak lama itu mendadak juga. Tanganku kena lem. Oh, nyumpul itu numplok tuh gimana cerita neneknya kalau. Oh, ala wong duwe ombo. Pantesan kok tanganku gubruk. Lem. Soalnya angkat semua ini. Jadi satu ya? Satu. Mau dua? Udah tebel nih satu. Satu rambut bulu matamu panjang-panjang gak bagus. Aku biasanya kalau pakai bulu mata nih ya. Ya bulu mataku yang lebih panjang dari bulu mata ininya. Ini mau satu aja. Udah bagus ya, ada tebel ya, bagus ya, atau bagus tuh. Tinggal koreksi aja. Kalau jadi pinter aku aja nggak bisa masak sendiri. Aku tuh belajar pakai sapon tuh baru berapa bulan ini kayaknya. Ya pakai sendiri itu kan. Pakai ini kan? Maksudnya pakai alat itu kan? Nah biasanya ada yang minta pasangin gitu ya? Kalau aku masangin ya pinter, kalau pasang sendiri ya nggak bisa. Tapi makeup sendiri pintar. Makeup diri sendiri. Dari ini ya, dari gadis loh. Waktu nikah makeup sendiri berarti? Enggak. Oh. Ini tembok kegiatan. Ya ini makeup sendiri. Ini mah di make upin juga. Iya, masa. Itu udah nikah.
bebas, yang merasa bebas. Basi ngikut aja yang bagus. Maksudnya suka yang ombre apa suka yang penuh? Yang di ombre aja. Kemudahan gak? Gak tau ya. Kemudahan gak mbaknya pakai? Ngikut aja. Kalau kurang terang kasih ombre lah setengahnya. Puasa letter kamu pegang gak? Puasa letter enggak.
bulu mata bawah. Hmm? Jadi kayak pakai bulu mata bawah. Lipstick. Udah aja. Bajunya selera mana kan? Depan. Iya, selera aja kan aku lagi menyusui. Oh iya deh. Ibunya Mak. Ya. Iya, kacinya bukaan enggak? Enggak, anu bukaan. Maksudnya kancingan gini kan? Heeh. Nah. Nanti dekat di sini. Apanya jatuh? Gas. Oh, apanya jatuh? Apanya siapa? Menung Pak Is jatuhnya. Sumpuk ya. Menung HP, HPnya tidur. Koretan ini nanti aku seneng pakai kuasnya itu biar enggak anu. Aku pakai pakai masker ntar ya. Pakai masker enggak? Ya. Oh, iya, ini pakai face mask.
Dapat Ami enggak? Emaknya dandan. Ini diikat kecil dulu nanti aku ini. Oke. Biar kencang. Pakai karet. Ada karet ini. Ada karet. Karet gelang toh? Iya, karet. Karet gelang nih. Duduk aja. Mana tadi? Ini ikat rambut. Baju-baju ininya mau dipakai sekalian apa nanti? Pakai sekalian aja kan buat ini. Iya. Nanti kalau aku copot dulu. Iya. Ini ya buat konten dulu. Iya. Itu sudah dari Juli loh Mbak sampai sekarang. Pengennya dimanja, diperhatiin. Kucing itu. Guru yang gak senang kucing, gak gara-gara bapaknya lembur kucing itu sekali dua. Nah, itu jilbabnya antara dua itu. Pilih yang mana? Asetnya kita kan ya, sama sih. Aku pilih yang mana? Kok ini dia lebih ini kaku aja. Kayaknya ini deh, karena ini ya. Mungkin ini kalau ini pucat banget. Oke, spray dikit ya biar enggak keluar-keluar. Kamu enggak pakai ciput-ciputan enggak? Enggak. Aku kalau pakai ciput kayak angin gitu. Iya. Dan aku kalau pakai ciput tuh jadi enggak rapi dia. Iya. Iya, benar. Padahal kalau ini harusnya rapi ya. Kan ciput rambutnya enggak keluar-keluar. Tapi enggak bisa. Ini jadi enggak kokoh gitu. Tapi kalau mau ada ciput untuk istrinya ke, biar untuk nahan tongganya biar kenceng ya nggak apa-apa ada. Kalau nggak pakai nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa sih. Ini pentul. Gak bisa aku pakai pentul. Oh, peniti. Ya, peniti yang kecil itu. Ada peniti kecil. Ini ada tuh. Same set. Itu kecil. Mana? Kayaknya enggak, tak bener ini. Mbaknya duduk ya. Ini anak gimana? Enggak apa-apa, Pak, aku aja. Enggak, ketebelan sebelah aja. Maaf, seru. Iya, yang atas itu. Ini kan, yang bagi ini. Ini. Kalau kurang buat, tambahin buat aja dulu. Kita sini aja. Ini kan. Iya, lu deh. Lihat ini, aku diapain dia? Gak boleh. Bundanya biasa dia. Bundanya ngapa ya? Yang diapain? Oh lihat, ada lihat sana tuh. Gitu. Halo. Ini pengen. Belum jadi. Nah, dia udah lagi.
kecil. Masyalis, udah kan? Tanya? Udah. Listriknya. Sebentar mbak, ku sadari sama diriku ku hanya mana tidur biar agak tirus-tirus. Iya bentar deh. Kalau nggak dicari nongol, kalau dicari puas ini loh, puas tuh konturnya, puas kontur mulai mana nggak bisa mana naroknya ini. Insya Allah kalau dicari susah. Enggak keluar. Ya Allah sampai manjat-manjat. Itu emang kamu. Eh bukan ama bukan. Oh, ini emang siapa ini? Kucing. Kucing. Yang. Ini. Thank you.
lihat orang lain juga mikir. Mbaknya anaknya berapa mbak? Saya? 3 bu. Itu yang pertama? Iya. Enggak, dia tidur. Baju sudahnya pakai sekalian aja dek. Sarapan. Ya itu makannya sehari sekali loh, Mbak. Diet apa emang? Enggak, kan enggak dia makan, makannya buah gitu. Iya, mahal mau gua. Enggak mau kamu. Makannya buah. Siang aja kalau pagi kan. Makan, ambil terus berangkat kerja. Nanti mbak ini rumahnya 21 apa Pekalongan? Saya Pekalongan bu. Saya Pekalongan Sate Tirta Mas nih kok. Oh iya, bapak banyak tau. Bapak suka nyuciin mobil di sana toh? Paham katanya mamanya ini yang itu toh. Ya saya jangan pakai itu ya, anu ya. Mau kok kesini orangnya. Dia tuh anu nih. Sing aja anunya, dok apa? Apa anu? Coba Coba enggak kesuwen. Coba ya pakai tokanya. Tokanya nanti cinta gue mau mesin dipakai sekalian. Kalau so pasti nanti ada yang bilang nggak make upan itu. Ya ngantuk, ya nggak make up. Memang harus yang kalau wedding. Yes. Dah. Wes. Pakai baju. Mana ini? Halo, selamat pagi.
masih mager di tempat tidur apa udah gerak ini ya? Mi am. Ini sini. Nih. Nih, yang ketin belakangnya. Ini yang besar. Belakang kayaknya nih. Kalau pakai jilbab kayak gini kan bisa rapi loh. Kalau ngelilit jilbab. Kalau ngelilit sendiri, udahlah. Diputer wes lah. Dalamnya apa luarnya? Dalamnya aja. Ini adem apa bahan? Nangis. Sekarang mah simpel ya jilbabnya gini. Kalau dulu kan yang udah tak timbul. Double dua. Dulu cakoan aku pakainya lilit-lilit itu. Ini enggak, ini gini, nanti di sini giniin aja. Diselempangin gini. Nah, gini kalungin gini. Nanti ada lagi selempangnya. Banyak banget nih gelarnya. Ini pakai ini dulu aja. Di mana? Aduh, saya kena injek kamu sayang. Mana Mbak Ganti? Nanti aku mau mandi nanti guru. Mandi. Ya, enggak apa-apa nanti pakai jilbab aja. Happy graduation. Yang itu. Kalau kan pakai jilbabnya biasa aja gini. Itu suaranya. Aku ada. Iya. Mana sih? Pim. Oh, mau muter-muter cari kamu nak. Ayo. Ma. Senyum-senyum ya, cantik. Nanti enggak, apa sih? Biar agak berdiri. Kamu warna mbaknya saat iniin. Udah ini ya. Enggak, biar di-videoin mbaknya. Oh. Udah dulu ya. Yang murung apa? Eleanor bawah. Di sana kamu ini. Eleanor pensil mana tas? Oke, panjangnya ya. Oh. Ini nih. Mbaknya masih oratan.
Yang wadah itu. Wadah itu yang enak. Ada yang lain. Pas onion. Kalau nggak suka itu, apa itu nggak bisa dia nikah. Karena apa? Ya anak buahnya. Oh, lah, pun rias. Dari rias nggak make up pun tuh. Iya, tapi bumbuin itu minta loh mbak. Oh, ah ya. Yang model kayak alat-alat, makeup, ya. Nyamannya tapi rata-rata yang pakai dia itu make upnya nggak pakai dia, cuma dekor. Dekor, ya sebenarnya dia punya anak buahnya, tapi dandannya masih kayak apa? Aku senyum nggak? Senyum. Lem bulu mata satu dok, sayang. Sama lem. Ini solo nak, mana lem? Ibu yang di pasar ke situ. Ada api nggak situ? Di ada kamu lagi. Dari burik sampai dari kayak gini. Boleh kemarin nggak kamu video-video gitu jadinya? Ya kemarin boleh make up, cuman live-live aja, cuman jadi nggak ada konten yang gitu. Ada yang agak lembut. Yang gigi coba. Lebih fresh. Dari ke bawah. Sama dengan gigi. Minta fotoin mbaknya pakai HP kamu sih buat TikTok. Iya, buat TikTok ada rengan. Biasa TikTok kan juga ya? Banyak banget dia. Ya udah senang main TikTok kan, main TikTok kalian. Dulu mbak ini kayak di SMP tuh kayaknya kalem banget. Tahu toh? Tahu dia. Aku SMP 9 juga. Oh iya. Aku kelas 3, dia kelas 2. Kelas 1. Beda dua tahun ya sekarang. Kemeraya. Kamu ya kalau sama orang yang kenal sih kalau enggak ya enggak. Kamu ruwak. Iya, kamu ruwak. Oh, adik kelas toh. Iya, adik kelas ye. Soalnya kecepatan itu tuh. Itu yang kata 2000, yang apa sih katanya sekolah? Enggak cuma 2 tahun ya? Enggak, aku apa harusnya kan aku beda 1 tahun sama kamu. Tapi aku sekarang kecepat karena aku nonton dari itu motor tua itu pada. Karena matanya yang enggak yang matanya udah kadang ini karena sering dulu sering mayat-mayatin baju loh, Bu. Oh. Mayat-mayatin baju itu ngerasain motor emang.
suruh tak lembur-lembur namanya siapa ya. Banget jadi yang belakang ini ya. Oh iya, jadi kayak mukanya tetap tajam gitu ya. Besar air lightnya besar nyalang buta yang baru gabung mana kok nggak make up gitu ya, udah jadi aja. Bangun tidur ya baru nangis sambil ngopi. Dan sudah ini si pada kerja nci apa perempuan acaranya di gedung jam berapa dek? Tengah sembilan. Lewat tol. Oh lewat tol kota baru. Iya mbak tuh. Yang penting kan dia masuk, kita kan nggak masuk sih mbak. Nanti paling ke studio foto. Studio foto. Kayak piknik bapaknya suruh mamasnya dulu itu. Mamanya itu gak tinggal di sini mbak ya. Siapa udah kerja. Halo guys, kerja di sana aja dulu juga. Ya. Ibu juga ngajar enggak bapak. Ada stand-stand-nya nih. Ada apa namanya itu? Foldernya enggak? Kesel dah enggak tuh jadi. Bisa. Oke. Biasanya pakai yang kedua atau yang pertama? Bagusnya yang mana? Aku tuh enggak pernah pakai itu. Potret tapi masih tetap. The best. Ngerti ibunya. Tapi nggak usah terlalu parah-parah orang. Aku mas mengril ya. Kalau terlalu bohong itu ya. Itu bohong itu kan gitu. Orang kan mau tahu hasil makeupnya yang asli. Belum. Ya. Makanya kalau sering live macam anak itu loh. Dan langsung orang delok live ya. Orang ngerti. Tadi lo. Oh iya. Tapi saya suka sih. Itu apa itu? Pakai filter enggak? Oh, enggak. Bisa coba. Oke. Tadi ada Arisa anu enggak? Ini ada ring. Udah. Di sini banyak. Ramai. Backgroundnya mana ya? Backgroundnya bagus.
enggak. Ini no, no, lampunya matiin sayang, matiin. Maaf ya teman-teman.